Oh, I got lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. Walking slowly in the mountains underneath the constellations, yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I need. It's in these moments with words unspoken, my eyes wide open. Spesifikasi dan harga Honda BR-V dari generasi ke generasi. Sejak tahun 2015 hingga saat ini, Honda BR-V terus menjadi andalan generasi milenial dan anak muda. Bahkan banyak yang menjadikan Honda BR-V sebagai mobil keluarga karena mampu menampung hingga 7 penumpang. Baik pengemudi maupun penumpang dimanjakan dengan fitur dan teknologi mobil ini. Selain itu, bodi besar ini sangat cocok sebagai platform jika kita berniat untuk menempuh jarak jauh. Namun ternyata ada perbedaan yang signifikan antara Honda BR-V baru dan lama. Apakah Anda penasaran? Yuk simak ulasan selanjutnya. Honda memperkenalkan Honda BR-V versi pertama ke dunia pada ajang GIIAS 2015 di Indonesia. Generasi baru crossover utility vehicle merek Honda BR-V merupakan pesaing terkuat Toyota Rush dan Terios. Melihat kedua mobil tersebut memiliki potensi penjualan SUV yang cukup baik, Honda mulai membuat SUV, namun ada kekurangan kapasitas. Dapat dikatakan bahwa keberadaan Honda BR-V merupakan perkawinan antara SUV dan MPV, di mana dari segi interior, modifikasi desain Honda Mobilio cukup kentara. Terutama permintaan konsumen yang menginginkan versi crossover dari Honda Mobilio, maka low SUV ini hadir. Pengiriman pertama Honda BR-V adalah pada tahun 2016 saat BR-V berstatus VIN 2016. Hal ini cukup mengecewakan karena penjualan Honda BR-V benar-benar menurun setelah diluncurkan. Di ajang IIMS 2018 ini, Honda BR-V meluncurkan Honda BR-V terbaru dengan fitur dan teknologi terkini. Perbedaan Honda BR-V lama dan baru. Dari tahun 2018 hingga saat ini, Honda BR-V terus diperbarui dengan fitur dan teknologi. Beberapa di antaranya adalah spion elektrik, headphone 8 inci, sandaran tangan dan fitur canggih lainnya dari Honda BR-V facelift. Apa perbedaan antara Honda BR-V baru dan yang lama? 1. Eksterior. Perbedaan yang paling kentara adalah pada eksteriornya, di mana desain Honda BR-V generasi terbaru ini sangat modern dan mewah. Honda BR-V Prestige misalnya yang menggunakan lampu LED dan grill mengadopsi desain Honda Odyssey. Desain lampu rem mengadopsi desain minivan Honda City dengan spoiler atap yang lebih sederhana. Meski ada perbedaan signifikan, beberapa barang bawaan Honda BR-V lawas, antara lain skid plate di kedua sisi mobil, antena sirip hiu, dan roof rail. On the way to you in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. Walking slowly in the mountains underneath the constellations, yeah, I know that you've been waiting for me. Time is meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I need. It's in these moments. 2.
2. Dimensi mobil. Model RRC terbaru lebih besar dari generasi sebelumnya. Dimensi Honda BR-V generasi terakhir memiliki panjang 4.490 mm, lebar 1.780 mm, dan tinggi 1.685 mm, dengan jarak sumbu roda 2.700 mm. Ground clearance generasi sebelumnya hanya 201 mm, namun untuk generasi terbaru sudah diupdate menjadi 220 mm. Ini masih terasa nyaman berkendara di jalan yang kasar atau medan yang sulit. Stars unglow, heaven's up above, got me below. 3. Performa mesin. Sementara dari sisi performa mesin, Honda BR-V juga mengalami banyak perubahan dibandingkan generasi sebelumnya. Dimulai dengan perpindahan mesin yang mencapai 1,5 liter dan menggunakan mesin DOHC IVTEC. Tenaga mesin tersebut mampu menghasilkan torsi maksimum 145 Nm pada 4.300 revolusi per menit dan tenaga maksimum 121 tenaga kuda pada 6.600 revolusi per menit. Tenaga BR-V generasi terbaru dikatakan 1 PS lebih tinggi dari BR-V lama. Ini bisa jadi karena mesin BR-V terbaru ini hampir sama dengan basis hatchback Honda City. Dari segi konsumsi bahan bakar, Honda BR-V terbaru dikatakan lebih irit 3% dan irit bahan bakar dibandingkan generasi sebelumnya. Namun untuk tipe mesinnya masih sama, yaitu transmisi manual atau CVT dengan akselerasi 6 percepatan. Like the river flows, walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning. Fitur dan teknologi. Menambah banyak inovasi di bagian fitur. Tiga di antaranya yang mengelola dan menggunakan teknologi terkini adalah Remote Engine Start, fitur keselamatan dan keamanan Honda Sensing, serta Electric Pullout. Fitur Remote Engine Start sendiri sebelumnya merupakan fitur pendukung Honda CR-V Facelift dan City Hatchback 2021. Selain kedua mobil tersebut, low SUV generasi baru ini juga memiliki fungsi remote engine start yang memungkinkan kita untuk mengaktifkan mesin dan AC mobil dari jarak jauh. Sahabat Car 2 cukup menekan tombol kunci di remote lalu tombol mesin. Tunggu beberapa saat hingga lampu hazard berkedip, menandakan bahwa mesin mobil telah dihidupkan. Namun, keadaan ini tidak berlangsung lama. Jika mobil mendeteksi bahwa tidak ada pengemudi yang masuk ke dalam mobil dalam waktu 10 menit, mesin dan AC mobil akan mati secara otomatis. Namun, jika ternyata AC mobil menyala, namun tetap tidak mengubah suhu kabin mobil, maka sahabat Car 2 harus melakukan servis AC mobil. Fitur Honda Sensing terintegrasi langsung dengan beberapa fitur di antaranya Lead Car Departure Notification System (LCDN), Collision Mitigation Braking System (CMBS), Road Departure Mitigation (RDM), Adaptive Cruise Control (ACC), Lane Keeping Assist (LKAS), dan Auto High Beam (AHB). Oh, I got lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. Walking slowly in the mountains underneath the constellations, yeah. Ada juga fitur Honda Lane Watch yang memudahkan berpindah jalur ke kiri dengan menunjukkan titik buta di head-up display. Terakhir, setiap baris kursi penumpang memiliki colokan listrik untuk memudahkan penumpang mengisi daya perangkat mereka selama perjalanan. We'll be right back.
Harga Honda BR-V. Honda BR-V terbaru terdiri dari beberapa tipe di antaranya SMT, EMT, ECVT, Prestige CVT, Prestige CVT with Honda Sensing. Berikut ini harga Honda BR-V 2022 yang dikutip dari laman resmi Honda. All new Honda BR-V SMT Rp281,1 juta. All new Honda BR-V EMT Rp295,3 juta. All new Honda BR-V ECVT Rp305,3 juta. All new Honda BR-V Prestige CVT Rp327,6 juta. All new Honda BR-V Prestige with Honda Sensing Rp348,6 juta. Adapun harga Honda BR-V bekas berdasarkan tahun produksinya di antaranya sebagai berikut. Honda BR-V 1.5e-2015 mulai dari Rp140 juta. Honda BR-V 1.5 manual 2016 mulai dari Rp164 juta. Honda BR-V 1.5e-2016 mulai dari Rp178 juta. Honda BR-V 1.5e Prestige 2016 mulai dari Rp200 juta. Honda BR-V 1.5e-2017 mulai dari Rp175 juta. Honda BR-V 1.5e Prestige 2017 mulai dari Rp210 juta. Honda BR-V 1.5e-2018 mulai dari Rp188 juta. Honda BR-V 1.5e Prestige 2018 mulai dari Rp230 juta. Honda BR-V 1.5e SUV 2019 mulai dari Rp213 juta. Honda BR-V ECVT 2019 mulai dari Rp200 juta. Honda BR-V 1.5e SUV 2020 mulai dari Rp218 juta. Honda BR-V EAT 2020 mulai dari Rp219 juta. Honda BR-V ECVT 2020 mulai dari Rp224 juta. Honda BR-V 1.5 Prestige 2021 mulai dari Rp244 juta. Honda BR-V EAT 2021 mulai dari Rp229 juta. Baik mobil baru ataupun mobil bekas, keduanya sama-sama berpotensi memiliki performa mesin bagus atau justru sebaliknya performa mesin yang kurang maksimal tergantung dari bagaimana cara kita merawatnya. Misalnya seperti rutin diservis atau dicuci di bengkel cuci mobil andalan. By the ocean blue, every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view, walking slowly in the mountains underneath the constellations, yeah, I know that you've been waiting for me, time is losing all its meaning like I'm living in a dream and I've been chasing. Into focus.
more.